Setelah beberapa hari aku pelihara, akhirnya marmut-marmutku yang waktu itu sakit sekarang mulai agak sedikit sehat ya. Kebetulan aku sudah buatkan settingan kandang baru untuk tempat tinggal mereka. Sambil ngabuburit, di sini aku juga mau jemur mereka sebentar ya teman-teman supaya bisa menghirup udara segar. Kalau aku amati, sekarang agak sedikit lebih baikan ya dibandingkan dengan kemarin pas waktu datang. Mungkin dulu waktu di kandang pemiliknya ini kurang terawat ya teman-teman, sehingga marmut-marmutnya kurus dan kumel banget. Nah, sepertinya cukup ya, jangan terlalu lama kita jemur supaya mengeringkan saja bulu-bulunya yang menurutku agak sedikit lembab sih. Selain kekurangan makanan dan gizi, sepertinya dulu kandang marmut ini sangat becek sekali sehingga kulit dan bulu-bulunya terkena kutu atau penyakit skabies ya. Maka dari itu aku sudah setting kandang senyaman mungkin untuk marmut-marmutku ini tinggal. Lantai kandangnya aku juga kasih rumput kering serta paralon dan asbes untuk tempat mereka bersembunyi atau kayak rumah-rumahan gitulah ya. Untuk kandangnya sendiri aku tidak buat permanen ya guys, karena rencananya jika sudah sehat aku mau umbar mereka di lingkungan peternakanku ini guys. Karena lingkungan peternakanku ini memang tertutup ya dan aman dari hewan-hewan liar. Jadi demikian dulu ya guys, kita tunggu perkembangannya. Salam hobi dan sehat selalu ya.